Sesosok mayat ditemukan membusuk di dalam rumah, gegerkan warga Dusun Johar, Kecamatan Bandar Khalifa, Kabupaten Serdang Berdagai. Mayat tersebut kemudian diketahui bernama Reken Ginting yang berusia 79 tahun. Penemuan tersebut berawal dari kecurigaan tetangga korban yang sudah 3 hari tidak melihat korban. Salah satu warga bernama Arlinda Pasaribu kemudian berinisiatif untuk melihat keberadaan korban. Setelah berada di rumah korban, Arlinda Pasaribu mencium bau tak sedap yang berasal dari dalam rumah korban. Karena itu Arlinda mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah. Saat itu Arlinda Pasaribu melihat korban sudah tak bernyawa dan mulai membusuk. Pihak kepolisian yang mengetahui peristiwa itu mendatangi TKP mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi guna diotopsi. Dari hasil otopsi, korban diperkirakan telah meninggal dunia selama 3 hari. Hingga kini pihak kepolisian Polres Tebing Tinggi masih mendalami penyebab kematian korban. Pulang aku dari ladang, aku tanya si Dami. Mei, udah datang ke Ginting? Belum. Bah, gimana itu? Gak mungkin mau dia bermalam-malam di sana. Ayo lihat kita tengok ke rumahnya. Aku bilang gitu sama anakku. Bikilah kami ke sana. Terus, aku buka jendelanya. Aku cium gini, bau. Aku cium lagi, bau. Berarti meninggal opung ini, Dami. Aku bilang gitu. Ayo dari belakang. Terus kami ke belakang. Terus ada jendela di belakang, aku tinggi. Kucium lagi, bau. Kucium 2 kali, bau. Ah, terus, udah tinggal nyopung ini, Dami. Aku bilang gitu. Terus kutuncanglah pintunya. Rusaklah satu papannya. Masuk aku ke dalam gini, kubuka engselnya. Kubuka pintu semua. Kutengoklah dari jauh, binang ini udah ninggal. Itu aja. Dari Serdang Berdagai, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tribrata TV, salam Tribrata.